Tapi ya rasa jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sore hari ini saya akan membagikan tutorial menggoreng buah melon sama nanas sama pepaya. Buah nanas digoreng. Ini akal-akalnya buah jus. Nah, monggo digoreng. Jus panaskan api dulu. Dan di sini tutorial menggoreng semangka ini baru. Teman-teman, Mbak Ju ya. Ini semangka digoreng. Bukan semangka, Lika. Iki melon karo nanas. Cus, ayo 1 2 3 bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ayo kabeh ya. Seperti ini, teman-teman. Nanti bisa matang goreng apa akeh-akeh. Pakane bisa matang. Cus. Iya, bisa matang. Seperti ini teman-teman, indul marindul nanti. Nah, ini nanas sama melon pepaya, rasanya pokoknya senduran ala lambak sih. Enak banget deh rasanya, nanti coba. Kayak roti ya. Asian deh lo. Nah, indul marindul weno. Terus nih, kita paten sih nih. Oke, ketahuan nih wangnya. Sampai kayak zaman lalu sudah pernah tak bacarannya nggak so. Terus ayo mau tak kasih orangnya, ya. Ayo, nah ini masakanku paling dulu marindu pakai supet ya, ya bisa nggak? Udah wedus. Alat nyopet itu loh. Ingatan Mbak Juri loh. Nah, enak. Bisa nyopet pula. Ini badokan ala turis guys. Enak pal, ayo coba nanas sih. Enak. Ini makanan yang luar biasa enak eh. Ala Mbak Ju. Enak lho, demen enak rasa nanas enak lho. Nasi ya, si ya. Daya ngon. Nasi ya. Dan apa ya? Coba satu. Bisa pakai supit ya. Pakainya tuh seperti Mbak Ju ini lho. Deneng nyong nyupit enggak tayeng. Goblok. Gue kayak ya. Saya daya. Kem yang ah, nah kem yang ah. Bisa orang? Soalnya apa teman-teman? Nah, jadi jemberan kabeh kayak naik genengan usahan. Oh no. Bro. Ya Allah.
Astagfirullahaladzim ya Allah. Hak saya dan aku teman-teman suruh ngajak ke sana, enggak taunya dia der kok nguri. Wah, jantungku lah cepat. Banyu ku ngombe. Aku yang duit kita teman-teman, cek loro. Ya kayak kue. Menyapu situ lah, nah, ada di jemberan ya. Aku malah tidak mengenal yang ini. Thank you.